lagi info radar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah info radar terkini pukul 11 siang waktu Indonesia Barat bersama saya Bastomi. Pendengar radar dari Pringsewu diberitakan bahwa Polsek Pardasuka berhasil menangkap HA, tersangka pencabulan dan juga persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Ironisnya, korban berinisial DS merupakan anak kandungnya sendiri yang saat ini masih berusia belasan tahun dan masih mengenyam pendidikan SLTA kelas 1 di salah satu SMA di Kabupaten Pringsewu. Menurut pengakuan DS, perlakuan tersebut dilakukan ayahnya sejak berusia 9 tahun atau kelas 3 SD. Untuk informasi lebih jauh, Anda bisa buka di www.radartanggamus.co.id. Demikian info radar terkini, saya Bastomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti info radar terkini.